ini teruntuk kau ya Bang Resman ya. Jangan kau marah, jangan kau laporkan aku. Kau mau bela si Padel kayak mau apa, kayak bela aja gak apa-apa. Tapi jangan kau sibuk kali preskon, Zoom meeting. Udah tahu yang kau lawan ini adalah perempuan yang ada gila-gilanya. Si Niki ini gak ada takutnya. Tau kau, ular piton di depan dia pun dia yang patok, bukan ular yang matok dia. Dia yang matok ular itu. Sumpah Bang, gak ada marwah kau ngelawan dia ini. Sumpah jatuh kali kau udah dibuat sini kini. Tapi kau gak sadar juga Bang. Kau sadar gak Bang, di TikTok ini beredar banyak kali meme-meme yang kau dibuat jadi kayak kura-kura. Kura-kura ninja loh Bang. Ada yang jadi anak tuyul, ada yang jadi kodok bancet. Betul Bang, gak ada, udah marwah kau gak ada harga diri kau Bang. Minta tolong kali aku Bang. Ya, Abang mau bela sih, padahal Abang bela aja. Tapi jangan banyak kali keluar-keluar di media Bang. Betul. Jangan kau marah, jangan kau laporkan pula aku, jangan kau somasi aku karena buat VT ini. Ya kan, namanya kalian yang mempertontonkan. Apalagi Abang pakai-pakai presscon kemarin. Coba lah awak kan denger kan, gak ada temboloknya. Kata si Niki, kola dulu Bang. Langsung ku cari tembolokku mana, gak ada lehernya. Ku cari mana leherku, rupanya betul beda leher kita Bang. Udah itu aku palak kali nengok kau Bang, kau buatlah video di IG kau tegas kali. Lang, saya mana nah. Tiba kau Zoom meeting disamperin sama si Niki. Melampam Abang, kayak kerupuk Abang. Oh tengok jadi Niki. Udah itu yang lebih lucu lagi tau kau Bang. Gak berani kau kan buat presscon lagi kan. Makanya kau buat Zoom meeting kan. Dikasih tahu sama wartawan kena cepu kau kan. Dikasih tahu linknya masih Niki. Dipermalukan kau lagi Bang. Rasman, Rasman. Bokek ya? Gak punya uang ya? Minta duit 5 miliar sama gua ya? Ya iyalah, orang lo casement, kerjaan aja gak punya. Lo kan udah bukan lawyer, gelar lawyer lo udah dicabut. Gue juga bingung siapa yang kasih gelar lo dokter. Dokter apa lo? Dokter jin lo atau enggak? Lo sebelum ketemu sama gue, tolong cek gigi dulu karena pernapasan lo bau bangke. Rasman, gue juga gak takut sama lo. Ya, seujung upil pun gue gak takut sama lo Rasman. Lo bawa satu keluarga lo, gak ada takutnya gue sama lo. Udah gue bilang jangan preskon, preskon lagi. Dikit-dikit preskon, dikit-dikit preskon lo. Kenapa lo? Udah lama gak diberitain. Semua berita lo tentang lo tuh jelek tau gak? Gak guna lo hidup di dunia lo. Tewas cepetan lo. Botak, bau, miskin. Keluarganya Padel lo ya, sama-sama gembel. Terus ini untuk kau lagi Padel. Ya ingat, biaya kuliah kau masih dibiayain bapak kau. Jadi jangan macam ngontrak kami di muka bumi ini kau buat. Ya, sok-sok bucin, sok-sok cinta kali. Membiayai diri sendiri aja kau payah. Kayak mana kau mau membiayai anak orang? Apa ya nengoknya itu kek-kek? Gitu kek-kek. Bukan cuman mau muntah lagi aku nengok status-status kau itu. Ya kok bisa ikut usus ini pun keluar sayang. Ikut lambung ini pun keluar tau kok. Macam kau yang punya muka bumi ini ku tengok. I love you sayang. I love you sayang. Mandi dulu mandi. Mandi, mandi, mandi. Ya emosi aja aku nengok status-status kau itu. Bukan apa-apa aku di tek-tek orang. Sampaikan sama orang. Takut kok kan, lagi kembut kok kan, lagi ketakutan kok ini kan sebenarnya kan, makanya kau pura-pura sebucin itu kan. Apa ya macam kau pikir kami ini kayak bodoh-bodoh kali mau kau tipu-tipu dengan drama-drama kau yang sok-sok drama-drama apa? Mandilah dulu pokoknya. Rasman, Rasman, masih juga lo posting-posting di feed lo bawa nama gue ya? Kurang gue nyiap-nyiapin lo kemarin. Masih juga lo ya. Kalau lo mau laporin gue lapor. Kalau lo emang mampu laporin gue lapor. Botak. Botak bau miskin. Laporin. Gak usah lo pakai pemberitahuan di IG lo. Bayar pajak. Perpajakan Indonesia Rasman belum bayar pajak. Masih ada lagi tuh. Utang-utang yang lain. Mau gue bongkar.
Gak usah lo ya, gak usah sok-sokan sama gue lo Rasman ya.